Mama, gimana perasaannya anaknya sudah dilantik? Semangat dan harus bisa menjadi seorang pemimpin. Harus terus semangat menjadi seorang pemimpin. Kami bersyukur pada Tuhan karena anak ini bisa membanggakan kami orang tua. Dan kami berharap dia menjadi pengabdi buat negara, menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Saya senang sekali. Akhirnya saya bisa korban anak saya. Harus dia masuk di tentara. Dia menjaga negara kita Indonesia.